Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mahal ini buat satu Tribun Galau dengan lagunya serta suara emasnya pada pembukaan Fornas ke-6 2022 di venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang pada Jumat malam 1 Juli 2022. Tiba waktunya, buktikan semangat kita, meraih segala mimpi, jadi yang terbaik. Mahal ini mengawali aksinya di acara Fornas ke-6 2022 dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suara emasnya berkumandang indah di pembukaan Fornas ke-6 2022 yang digelar di venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang pada Jumat malam. Tak sampai di situ, pada pertengahan acara, Mahal ini kembali tampil menghibur tamu undangan yang hadir dengan menggunakan gaun hijau dan membawakan lagu-lagu populer miliknya. Mulai dari Sisa Rasa, Kisah Sempurna, dan Melawan Restu membuat semarak seluruh hadirin. Sebelumnya saya mau mengucapkan congratulations untuk Fornas yang ke-6. Saya senang sekali bisa berada di Palembang karena untuk pertama kalinya saya di Palembang. Tepuk tangan dulu untuk Palembang. Dan juga saya tahu bahwa mungkin kemarin-kemarin kita dan Indonesia dan saya pun sebagai musisi dan penyanyi merasakan rasanya tidak bisa berada di panggung yang seperti ini. Dan Indonesia udah ngelewatin pandemi yang sangat besar pengaruhnya bagi musisi dan tentunya bagi kita semua. Dan akhirnya kita berada di sini. Karena hebatnya Indonesia bisa melewati itu semua. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah Sumatera Selatan diiringi tarian khas Sumsel serta pesta kembang api membuat meriah opening seremoni Fornas ke-6 Sumsel. Pembukaan Fornas ke-6 2022 ini juga menampilkan ratusan penari dan kilas balik Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas dari yang pertama hingga saat ini yang ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan parade 34 provinsi yang menjadi peserta pagelaran ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelaran ini diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, juga penggiat mencapai 12.000. Tentunya, hal ini mencetak sejarah sepanjang gelaran Fornas ke-6 2022 di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan.